kalau kebaikan satu dibalas seribu, keburukan juga sama. Maka hari ini mohon maaf kok Anda maling uangnya rakyat satu. Itu sama dengan maling seribu. Hati-hati. Ibu-ibu membentak suaminya sekali di bulan Ramadan. Hati-hati. Itu sama dengan membentak suaminya seribu kali. Begitu juga sebaliknya. Makanya saya dulu sepakat ketika Bapak Presiden memberikan arahan di Rapimnas TNI Polri, Pak Prabowo. Waktu itu beliau bilang, tolong WA grup para istri ini diawasi oleh suami. Jangan sampai suaminya aparatur negara, polisi, tentara, tapi istrinya terpapar dengan paham radikalisme. Ustaz-ustaz yang keras. Saya waktu itu bilang sama Mas Pratikno, Mas, jauh Bapak Presiden bagus banget. WA grup para istri diawasi oleh suami. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Yang ada istri yang ngawasi suami, Pak, itu. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.